Oke, okay. Pola khusus. Nah, jadi pemeriksaan ini akan dilaksanakan pada 12 hingga 13 12 hingga 23 Oktober. Jadi awak boleh sembang lepas itu, okey, mungkin sebelum 12 tu, sebelum 12 sebelum 12 Oktober itu awak boleh sembang. Di mana ke pusat pemeriksaan awak? Awak boleh mula mengisi pada 7 September. Patutnya, jadi dah 9 kan? Dia dah buka untuk pengisian pada 7 September. Iaitu hari hari Isnin. Okey, hari Isnin. 3-2 Oktober. Ada masa panjang lagi. Hari ini baru pusat. 9 hari bulan. Jadi dia bagi tempoh pengisian sehingga 2 Oktober. 2 Oktober bulan depan. Ada masuk pajak hari. Jadi awak ada peluang lagi nak isi. Okey. Tengok jawapan awak nak isi lah. Gunaan pemohon tidak dimasukkan nombor main pilih ataupun main kad pemohon dan atau penanda diri penjaga utama dan tekan klik untuk login. Kat mana login kan? Tidak klik. Pemohon yang telah dipaparkan adalah maklumat badanan daripada implementasi penanda data klik. Jadi maklumat awak itu memang jadi daripada dirinya. Ini yang dia ke ekor orang mesti tu.
dalam BPM tu, maklumat semua mengenai BPM. Jika terdapat maklumat tidak tepat, jika maklumat bila waktu itu awak masuk IC awak, awak masuk nombor main kit awak dan awak tak kenalan dengan ibu bapa awak, bila tak rugi itu berarti ya, dia akan keluar dengan maklumat awak siap-siap. Sebab maklumat itu dia tarik dari BPM, awak semua sikit awak yang maklumat. Maklumat awak tu ada yang keluar siap-siap, kecuali ada yang perlu diisi sendiri lah. Okey, jadi bila dia dah keluar apa awak semok? Semok maklumat tersebut jika ada masa ada, awak beritahu mungkin ada kesilapan, sebelah ada kesilapan, kita berkelah, berkelah agak betul dengan dalam IPDM. Bila awak buka balik, maklumat itu akan sudah dibetulkan. Okey, mulai dalam itu juga, dia tak boleh buka lagi yang apa? Dia punya link dia. Kemudian dalam tu juga ada kemahiran-kemahiran yang perlu awak isi. Contohnya kemahiran jawi. Sila dinyatakan tahap kebolehan membaca tulis jawi pemohon dengan milik ruangan yang berkaitan. Okay, kita buka dalam tu dia ada ruangan-ruangan. Sama ada jemalah, baik, sederhana, lemah. Jadi maklumat-maklumat yang awak masuk ni dalam link tu akan dipadankan dengan keputusan ujian UPTK awak pada tahun 5. Betul tak betul? Jadi kena isi dengan betul lah. Kemudian ada juga maklumat untuk kemahiran Al-Quran. Awak nyata tak tahu di tahap mana. Jemaah, baik, sederhana, demok. Ini juga dia akan padankan dengan maklumat pusat perpisahan UPTK. Kemudian kelayakan sijil agama. Sila nyatakan sijil agama yang diperolehi berdasarkan pencapaian tertinggi mengikut pilihan yang diberi. Okey, awak ada sijil agama, sijil apa ada? UPTK? Ada kan? Semua orang ada. UPSRA, yang ini ujian pilihan pulau agama. Kita tak tahu. Okey, SDEA, sijil darjah tak agama, ada tak? Ada, ini semua sekolah agama. Ataupun kalau tak ada sijil tu, pilih tak ada sijil lah. Dia ada sijil. Kemudian, ya. Penyakit ataupun alahan. Kalau ada penyakit, beritahu ada penyakit apa? Alahan ke semua dapat tinggi kecil mana? Tapi semua sihat orang semua. Sihat orang dia tak apa. Okey, jadi aku ingin berikan menengah bahawa pilih sekolah perasaan penuh atau sekolah menengah perasaan agama. Jadi di situ juga awak boleh membuat pilihan sama ada awak nak masuk sekolah berasrama penuh. Yang macam itu kita tadi yang paling dekat kita sekolah Muhammad Jibos sekolah saya Muhammad Jibos dan itu paling dekat. Ataupun sekolah dengan kuasaan agama. Yang paling dekat ini kita sekolah dengan kuasaan agama Bali. Itu yang paling dekat. Dengan buat pilihan yang telah disediakan. Okey. Okey, berapa sama ya? Nombor 9, masukkan dalam email pemohon ibu bapa penjaga utama yang etik. Email tak etik yang masuk. Kemudian penyampaian pentas
sekiranya milik Raja dilengkapkan maklumat tahap penguasaan demi semua mata pelajaran undang-undang yang berkenaan yang telah dikemas ini sehingga 31 Ogos. Jadi apa boleh dapatkan daripada Bursat? Okey, yang Bursat, aktiviti jasmani, juta dan kurikulum. Okey, 11.1, maklumat kepimpinan. Sila nyatakan pencapaian dan penglibatan pemohon yang berkaitan ikut aspek-aspek berikut. Okey. Kalau dalam kurikulum, awak masuk kurikulum ini kurikulum. Okey. Ini maklumat kepimpinan. Kalau awak di sekolah, awak menjadi pengawal. Awak boleh masuk. Di situ, pada maklumat kepimpinan itu, sama ada ketua pengawal, penolong ketua pengawal, ketua pengawal perpustakaan, boleh-boleh. Ataupun pengawal saja. Maksudnya ini ketua pengawal. Pengawal, pengawal perpustakaan, ketua rancang, dan lain-lain yang setara. Boleh lagi tu. Kalau ada yang tolong ketua tadi, apa boleh? Kemudian kalau ada jawatan khas, sudah tu ada imam, ada yang imam. Okey, atau ahli jari, ahli ahli jawatan kuasa dan lainnya yang terstase dalam itu kepimpinan. Kemudian dalam jangku kerja, kerja tengok pada sukan, sukan dan permainan. Pilih satu pencapaian yang tinggi. Kalau dalam setiap sukan, awak mewakili negara. Negara tak ada orang gila kan. Tapi yang ini mesti ada. Mewakili daerah. Ada orang ada yang main bola jadi mewakili daerah ada. Bukti yang kalau ada boleh isi itu. Ataupun negeri. Pilih dia. Kalau tak ada, biarkan kosong. Ada mewakili sekolah. Ada wakili sekolah? Ramai ada wakili sekolah. Mewakili rumah, rumah sukan. Lagi ramai. Tak ada. Ada orang. Ataupun dia ada orang yang sekali dia ada. Kemudian dalam bidang kelab satuan, sama dia. Pilih satu jawatan tertinggi. Kalau dalam kelab awal, dalam kelab yang awak masuk dulu, awak jadi pengerusi. Awak ambil jadi pengerusi. Itu dia dah. Ambil pengerusi kelab. Kelab apa? Satu Angkasa Melayu ke? Teosor. Bendahari. Ahli jawatan kuasa. Ataupun ahli biasa. Kalau yang tak ahli biasa pun boleh. Boleh je tu. Jangan tak ada masuk kan. Isi je. Okey, untuk pasukan uniform, pertama, pilih satu jawatan tertinggi. Dan kalau jadi pengerusi ke, dia pergi contoh tu, pengerusi, sarjan, ketua pasukan kanak-kanak. Di mana pengerusi, setia usaha, benda hari, hari jawatan kuasa. Atau pada hari biasa. Kalau tak ada orang tu. Ini yang pagi ini kalau yang dapat anugerah. Yang dapat anugerah, contoh kalau dapat anugerah tokoh murid. Ada dapat anugerah tokoh murid. Ada terlepas kita buat, jadi kita dapat anugerah ini. Terlepas ada tokoh murid. Tak tahu. Murid kita ni. Tak ada, ini memang ada. Pengawas terbaik. Olahragawan, olahragawati. Semua dapat tahunan terlepas ini orang. Murid kemenang mata pelajaran. Tak ada terlepas, tak ada lima. Tak ada. Anugerah khas lain dari agensi kerajaan ataupun swasta.
tokoh pemimpin kerajaan supaya tak ada orang ni tanya kepada Ipoh. Boleh bagi. Okey. Kemudian di bakat yang mendapat pengiktirafan. Awak berbakat. Kemudian dapat pendapat juga. Pergi masuk pertandingan dan sebagainya. Contohnya pencapaian dalam bidang muzik. Choir. Wakil sekolah. Pergi pertandingan kat mana-mana pun. Saja syair, lakonan, pidato. Bakat dalam pertandingan bahasa Melayu. Oh, masuk pidato. Tu boleh lah tu. Boleh isikan bakat yang dapat pendapat. Kemudian kebolehan istimewa berbaca terbanyak ada 29. Ada sini yang baca terbanyak cerita. Ada 29. Ada yang dapat 29 lah. Terbaik kita dapat tadi. Bercerita pembaca sipir terbaik, pembahas terbaik dan lain-lain. Kemudian pencapaian kelas. Kuis kesihatan, kuis sains, melukis, mencipta laman web, membaca Al-Quran, berkaji dan lain-lain. Mesti pencapaian ini. Apa yang orang sebutkan itu mesti ada sendiri lah. Sebab nanti bila orang pergi nak pergi periksa ataupun awak dah nampak, dia akan tetap sendiri. Nah, ini sama orang yang tadi, macam yang kelas ini orang tu. Yang ini yang penting, ini 12. Pentaksiran stekometrik. Sila masukkan skor tertinggi pelaburan pentaksiran stekometrik. Inventory kecerdasan pelbagai tahun 6 bagi tahun 2020. Awak dapat kan? Dan terhadap stekometrik kan? Jadi, skornya tu nanti cikgu Ipoh akan beritahu macam mana nak isi skor dia tu. Okey. Yang 13, pilihan sekolah khusus 1. Okey, tengok yang 1. Jenis sekolah khusus, silakan datangkan jenis sekolah khusus pilihan pemohon seperti keterangan berikut. Okey. Sama ada orang nak pilih sekolah berasrama penuh ataupun SDP atau sekolah menengah kebangsaan agama SMPA. Itu pilihan awak. Ada dalam tip tu. Bila awak tahu isi dalam tip tu, ada pilihan sekolah mana yang awak nak pilih. Kemudian dalam tu juga ada sama kaitannya sama awak berminat untuk ikuti DLP atau Dual Language Program. Dan tu cuma tanda minat tak minat. Siapa sini dari minat DLP? Mana ada orang? Okey, DLP dah ni baru sampai tahun 4. Nah, 4 ni tu kan DLP ya. Okey. Kemudian nampak buat kita pilih mata pelajaran. Okey, pilih pilih mata pelajaran dalam setiap minggu. Dalam sekolah bahasa penuh SPP, awak boleh pilih sama ada awak nak mengikuti aliran sains. SPP pun ada agama, agama ataupun tapi model belum apa. Ini tak mampu belum tentang itu. Kemudian ataupun sekolah dengan pasaran nama, boleh dibiarkan nama ataupun tafsir model gula halwa. Saya ni tak mampu ni. Kemudian atas kompak ini, awak boleh pilih nak pergi nak masuk sekolah di negeri lain pun boleh. Contoh tahun lepas anak kawan cikgu, dia minta di Kuala Lumpur, sekolah dengan puteri dia tadi. Dia minta sekolah tu dapat.
begitu kalau memang pun terkait dengan TPP biasa ni, dia punya program-program TPP program sampai orang pergi ke luar negara. Tahun lepas pada milah tak silap itu, dia dapat pergi Indonesia ke ataupun mana memang mana mahu dating lagi yang gubernur kalau tu mati. Ha, dia bawa pergi ke luar negara. Malaysia kan lancar dia tak tahu. Lupa kan? Ha, memang waktu yang kalau tu buka semua. Ha, tak ada lagi. Okey. Apa boleh pilih kalau nak pergi ke sekolah? Hari ini kita bawa boleh pilih kalau nak pergi ke sekolah berasrama pun tak boleh pilih. Ha, boleh. Okey, dah tinggi yang ada lalu kita. Ha, tapi itu kelaikan sebab baru yang awak akan pergi perpisahan. Ha, kita ada lalu. Memang lalu baru dia apa? Buat panggilan. Okey. Kemudian sampai poinam jarak dari rumah ke sekolah. Okey, kemudian pilihan sekolah khusus 2, pilihan sekolah khusus 3, nanti yang menunjuk dan tadi 13 tahun 13 tahun lalu. Nanti yang di buat ini, cikgu akan masukkan dalam grup, cikgu minta untuk masukkan dalam grup WhatsApp. Haa, buat itu, WhatsApp lah, grup WhatsApp lah itu. Jadi, cikgu minta awak kalian lah, beritahu siapa. Awak tak nak ikut diri kan? Guna ikut ibu bapa kan? Jadi pastikan tanya ibu ataupun bapa awak ada tak dibuatkan taklimat mengenai penggunaan ke sekolah khusus ni dalam bulan kelas. So ibu bapa awak buka tengok, kemudian turun dia akan isi. Okey, isi apa dah sekali ya? Awak tahu apa yang awak nak dari apa? Bagi awak tak faham. Okey. Okey, yang penting sekali nak menangkan. Bila awak dah buat permohonan, sebelum awak dapat memasuki ke sekolah tersebut, awak perlu menuruti satu peperiksaan, iaitu PKSD, pentadbiran kemasukan sekolah khusus. Untuk masuk ke situ, perlu ada peperiksaan. Untuk melayakkan diri awak untuk mengikuti peperiksaan tersebut, awak kena isi juga. Okey, tempat awak nak peperiksaan. Contohnya negeri pilihan untuk mengikuti peperiksaan dari itu. Kalau nak ni, tinggal di kita, pilih kita lah. Okey, PPD mana? Kita PPD mana? Boleh? Boleh pada baru dan pilihan pusat PKSD itu pusat peperiksaan atau pilih pusat. Pilih pusat yang terdekat lah. Nanti dalam tu dia akan bagi dan selain pusat-pusat yang nak diadakan peperiksaan tu. Awak tengoklah yang terdekat, pilih yang dekat. Dengan pilih yang jauh pula, pilih yang dekat. Dan akhir sekali, pengakuan pemohon. Ayat ketiga ini ada pada pernyataan yang berkenaan. Ada dalam link tersebut. Okey, tengok sikit. Macam mana dia nak cara ataupun dasar pengambilan kewajipan itu PSBB ni. Okey, kalau keluarga awak terdiri daripada golongan B40. Okey, tengok dulu. Ketua keutamaan di
diberi kepada murid berpotensi ekonomik dari keluarga miskin, terutama daripada golongan keluarga berpendapatan di 40. Jadi yang mulai berpendapatan di 40 ini perlu ada lebih cerah untuk masuk ke sekolah SDP. Kemudian boleh menangkan. Siapa yang menangkan bukan pun ada peluang. Okey, yang ketiga baru dia tengok pentasiran pasukan bola putus ni. Ketiga baru dia tengok dari segi apa? Pembesaran awak tu, yang awak akan duduki tu. Dan yang keempat, utama juga diberi pada murid bola dua bandar. Okey, ini kita awak berada di sekolah-kolah ni memang peluang lebih cerah. Kami yang keempat. Okey, kami yang kali-kali penting pertampilan SPP. Okey, untuk tingkatan satu rumah. Ibu rupiah tak tahu rumah. Ibu nak awal apa? Okey, kita bisa ambil. Okey, tengok-tengok tarikh yang penting pertampilan SPP ini. Untuk permohonan dalam talian data satu ya, data empat tu apa ya? Data satu 7 September hingga 2 Oktober. Nah, jadi awak boleh mula buat lah. Boleh mula buat permohonan. Kemudian lepas awak buat permohonan tu pada 7 Oktober hingga 23 Oktober awak boleh buat semakan. Di mana ke awak akan duduki pemeriksaan tu? Pentaksiran. Boleh buat semakan. Di mana? Di tempat awak pohon tadi lah. Tapi kita semak juga. Di mana, bila, dari pukul berapa. Biasa dibuat awal pagi. Tapi dia tengok. Mula pukul 8. Dia kata petang. Petang. Dah ada apa. Okey. Okey, bila ada demo, kemudian pentaksiran ni akan diadakan 12 hingga 23 Oktober. Dalam masa 12 bulan sampai 23 Oktober akan dibuat pentaksiran. Nanti lah awak nak tengok berapa hari bulan. Bukan setiap hari tu. Awak nak tengoklah berapa hari bulan awak akan kena pentaksiran tu antara 12 hingga 23 Oktober. Biasanya sehari je. Okey. Kemudian keputusan tawaran akan dikeluarkan pada 15 Januari. 15 Januari tahun depan barulah keputusan itu akan keluar. Sama ada awak percaya atau tidak untuk ke sekolah SPP ini. Dan pendaftaran akan dibuat pada 16 Januari. Pada 16 Januari jika awak jaya pada 16 Februari itu, awak boleh pergi buat pendaftaran di sekolah-sekolah yang awak dapatlah. Okey. Kalau tak dapat, awak tak dapat tawaran belajar ke sekolah SPP ini, awak akan pergi lah, periksa lah, isi borang semua lengkap lah. Kami tak dapat, boleh buat rayuan. Rayuan boleh dibuat daripada 15 hingga 29 Januari. Nak masuk juga sekolah 50 ni tapi tak dapat, boleh buat rayuan. Sebab mungkin orang yang dapat tu dia berubah fikiran dan tak masuk. Jadi ada orang yang dipotongkan. Awak buat rayuan, mungkin rezeki awak, awak boleh dapat masuk. Okey. Jangan-jangan tahu SPP ini tadi dah lama. Mana masa itu?
Oke. Jadi macam yang sudah kita tadi, pengguna nawa tentu dibuat di dalam latihan. Jadi beritahu tadi, beritahu kepada sekolah, awak tahu kan? Alamak, kalian tahu kan? Tahu gini, kurang gini. Okey, buat apa? Nanti awak kalau tak dapat, apa nanti boleh dapat dari perusahaan jual ni ada ni. Okey, STTPJ.STK.ST1.MOE.DOT.DOT.DOT.MAI. Okey, dari permohonannya 7 hingga 2 Oktober. Tengok yang kata-kata satu ni. Okey, dia tak boleh nak buka. Cikgu tak boleh nak buka dalam video kat awak. Sebab dia kena guna mic dan juga nombor kenalan di bawah awak. Kalau awak nak tengok boleh lah kita gunakan tolong try buka tolong nak tengok betul-betul minat tu. Cikgu balik ni nanti cikgu panggil tu boleh buka. Buka isi tu boleh nak ada boleh mula isi. Buka isi kalau tak pernah boleh tanya kepada kumpulan ataupun cikgu. Ataupun rujuk nanti cikgu akan masuk dalam grup ni. Tadi Pak Cikgu pergi nanti cikgu akan masuk kumpulan yang masuk dalam grup kelas. Awak boleh rujuk minta awal yang rujuk itu. Okey, boleh faham? Yang ni ya, tengok yang ni. Apa? Tujuk. Kecil sikit tu. Baik, kita lagi ke dalam. Yang nombor satu tu. Dapat tak? Nanti gunakan dari awak yang sudah meminjam dari gunakan. Ini semua ada. Jadi masa dalam grup awak pun gabunglah dengan pos dari grup tu. Bila kira untuk buka tu, awak boleh link di situ. Okey? Nampak tak? Nampak ni dia cakap pergi ni. Yang ni pun maaf tak silah ni dia beritahu ni. Dia akan uji awak dari segi kecerdasan misalnya, kecerdasan internet dan juga artikulasi penulisan. Ada yang boleh, ada yang boleh. Okey, tu nama. Tu yang tu je lah. Okey, tu boleh nama boleh tengok. Boleh salin. Siapa nak salin? Siapa tu? Saya pemenang untuk kejadian satu je. Yang dia nampak tu apa yang kan? Orang boleh salin. Balik boleh minta. Siapa pun nama. Tunggu jatah tak, siapa pun nama. Balik boleh minta ibu nama bapa. Okey, nanti gunakan yang masukkan dalam grup baik. Isi ya. Cikgu harap semua dapat isi ya. Semua boleh isi. Ha? Awak percaya pun tidak itu terpulang. Tapi yang pentingnya isi. Tak faham, tanya cikgu. Okey? Ini perlu awak ni. Awak kan tadi bila tak tanya ada yang tak mahu bantu, ada yang tak tanya tak mahu. Memang sekarang masa tahun minat nanti kalau jumpa kawan awak, dia akan bantu untuk orang yang tak mahu aku. Abang-abang awak akan suka ke awak, terus dekat kita. Macam mana keadaan sekolah di sana? Siapa dapat bantu dengan bentuk lah.
Yang penting ini, jumpa orang tu. Berjaya atau tidak, tidak. Yang penting kita jumpa orang tu. Okey? Okey, puasa. Itu saja yang dapat dikurangi kepada Allah. Terima cara-cara untuk menunjukkan sekolah SPP dan juga sekolah SMPG. Okey. Ini tidak termasuk yang SMA. SMASM awak perlu link sendiri. Tapi dia punya maklumat NIC itu lebih kurang. Lebih kurang saja. Okey. Jadi itu saja. Jumpa lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi ibu yang ingatkan, mintalah awak mengisi SPP ini ataupun SPP. Tahun ini berdua terbuka-dua. Sebab saya dah berisah di PSA. Okey, jadi itu saja. Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Cara pokoknya apa yang diterima Muhammad Alikam tadi. Kita ada jemput dan jemput lagi kos untuk beri sedikit kalimat kepada kamu tentang psikometri, kemudian psikometri sebab ada isi dalam program ada yang lompok, mau yang lindung. Okey, kamu akan dengar sedikit kalimat tentang psikometri dan walaupun lagi 6 dari bulan atau 2 kredit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Iman dan yang saya hormati Imam Ma'ruf Sulaiman, pembinaan dan serta guru serta guru yang saya inisiatif. Semua kerana okey dan tiga. Okey, tiga untuk semua hidup terdok. Cikgu nampak macam yang dah sempit. Macam nak jatuh berhenti dalam hidup yang lebih duduk tetap semangat ni. Okey, dalam orang yang tak punya berhenti, salah satu bahagian yang tak punya berhenti adalah ujian psikometri kamu. Tahu psikometri? Kita buat video psikometri. Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat lah sebab itu cuti lama kan? Okey, kita buat ujian psikometri tu masa bulan 3 sekali dengan ujian yang membuat bulan 3 tu. Ada satu tu yang kamu boleh jawab ya, tidak yang ada 100 soalan. Lepas tu kamu kena isi hujung tu ya, berapa, orang yang berapa, ingat tak? Okey, yang tu yang kamu punya kena isi. Okey, nak ambil kat mana? Nak ambil masuk tu kat mana? Okey, mudah saja. Cikgu nak ajak kamu cara mudah. Kamu boleh tengok masuk kamu dalam web yang cikgu akan bagi saya ni. Okey, jom kita tengok. Okey, cikgu nak semua orang kena isi. Nah, sebab pada cikgu Mak kata tadi kena agak tukar untuk kamu sebab tadi kita tak ada pemeriksaan. Kalau kamu tak isi permohonan ni, kamu tak boleh duduki ujian yang cikgu Muhammad tulis tadi. Ujian formula bila 12 Oktober sampai 3 Oktober kan. Kalau kamu tak isi, kamu tak boleh ambil ujian tersebut. Kamu tak layak lah nak masuk SPP. Jadi kena isi. Tak susah, tak payah nak menjawab kursus ambil orang, isi orang. Cuma isi secara online. Cikgu Masa pun, anak-anak pun semua ada handphone kan.
Semua ada yang penting kan? Ya. Jadi kamu boleh isi. Untuk semua orang kamu isi. Okey. Nak ambil macam ujian psikometri, kamu hanya perlu buka. Buka Google ni, kamu hanya type dan suruh. Nanti kita akan masukkan buka dalam grup baris kamu. Okey, kamu cuma ambil bpm.moe.moe. Okey, dia akan masuk macam ni. Okey, cikgu isi mata kamu guna guru kaunseling. Kamu punya ambil bahagian murid. Okey, bahagian murid. Okey, kamu kena masukkan nombor kanan-kanan kamu. Ingat tak? Okey, ni cikgu bagi contoh satu nombor kanan-kanan untuk kamu nampak. Okey, dia dah masuk ke kat dalam, dah masuk. Okey, di sini dia akan minta ni tak sama lah, kalau kau tunjuk nanti dia akan tunjuk tak. Okey, cikgu Anissa tunjuk orang kata minta nama bapa. Saya minta nama dia, okey. Kamu tak sama, kalau kamu rasa kamu tak ingat nama dia kamu, kau boleh buka soalan. Jadi, please lah tu buka soalan. Ada tak tak ingat nama dia? Kalau tak ada semua ingat kan, senang saja dia tanya soalan. Okey, tekan mantap. Kalau aku salah, kita akan salah tak? Kena berputeri. Kita akan salah, kita tak tahu. Kita cuba soalan. Dia minta nama mak, dia minta nombor. Dia minta nama mak pula. Dia minta nama mak. Dia minta nama mak. Orang tak boleh ikut pasal apa? No, dia tak mahu untuk cikgu yang tak. Dalam SPB, kita BNP juga. BINDI untuk dia kata salah. Dengan putih-putih lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak bismillahirrahmanirrahim. Dari sini dah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, boleh. Tak bismillah tadi. Dan kita buka kita baca bismillah. Okey. Okey, ini masa ujian psikometri kamu. Kamu tengok, verbal linguistik 40, logik matematik 20. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Kamu jangan pula kita buka nanti. Okey. Kau nampak kan? Okey, cikgu nak beritahu dekat sini. Ada yang tinggi, ada yang rendah adalah berdasarkan jawapan yang aku jawab masa buat ujian psikometri itu. Dia bukan yang mampu perisaan yang nak uji mampu pandai matematik, mampu pandai bahasa Indonesia. Yang ini adalah untuk menguji kecenderungan kamu. Okey, masuk kecenderungan dekat sini, minat kamu. Ada yang minat muzik, bahagian muzik yang tinggi lah kan. Ada yang minat matematik, logik matematik yang tinggi lah. Jangan pula nanti kamu buka maka kamu 10% juga. Ayah kamu, mak awak, rasa kau ada buat muzik 10% lah. Ha, ada buat periksa lah tu mana. Abang ada saya kita yang buka ujian yang dulu nak tengok minat dan cik tak minat penting. Macam mana cik nak buat ujian? Banyak abang saya penggunaan. Jangan pula ada yang kau punya tu cikgu. Cikgu rasa kau bakal nak sedar semua ni. Maksudnya kita ni ada bakat yang berbeza. Bukan semua orang boleh jadi penyanyi, betul tak? Bukan semua orang boleh jadi doktor. Kan? Bukan semua orang boleh jadi cikgu. Jadi masing-masing ikut bakat ataupun minat masing-masing. Memang tak?
Nah, kalau ayah tanya, mak tanya, kenapa mak tak tahu? Boleh bagi tahu ke? Boleh tak? Okey, nanti Ustaz Fatu akan masukkan nanti tadi untuk kamu, untuk ayah kamu mengambil maklum pasal komitmen kamu. Dan kalau ada masalah, kamu tak faham, boleh tunjuk dengan cikgu. Boleh tak? Dan jangan siapa-siapa yang tak boleh buka baju ni pun dah cukup sampai 3 kali ya. Masa bismillah sampai kaki ya, tak boleh buka juga. Amai ni buat cikgu, cikgu akan tolong beri dekat kamu. Ya boleh tak? Cuma harapan cikgu, cikgu nak semua orang isi isi supaya kamu ada peluang ambil kursa dan peluang untuk masuk SPP. Boleh tak? Boleh tak? Banyak SPP yang kamu boleh minta dengan dekat, yang jauh semua ada. Okey, cikgu rasa yang itu saja. Faham tak? Cakap ni faham tak? Ada soalan yang tanya cikgu? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Pinjam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.